Halo teman-teman, bertemu lagi dengan channel Pelosok Tech. Nah, kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara mengaktifkan kartu Telkomsel yang sudah mati. Nah, di sini ada beberapa kategori kartu Telkomsel yang mati. Yaitu mati melewati masa tenggang dan mati karena sudah sampai di batas masa aktif kartu. Sebelumnya silakan persiapkan beberapa hal berikut. 1. KTP dan KK yang sebelumnya didaftarkan pada nomor Anda. 2. Kartu SIM fisik yang ingin diaktifkan. 3. Menghubungi bintang 888 bintang 89 pagar dengan menggunakan nomor Anda yang hangus. 4. Anda akan melihat instruksi. Pilih nomor 1. Reaktivasi kartu. Pilih nomor 1 jika setuju. 5. Silakan masukkan nomor KTP dan kartu keluarga. 6. Anda akan menerima SMS pemberitahuan apakah nomor Anda bisa diaktifkan kembali atau tidak. Cara yang kedua yaitu dengan datang ke Grapari Telkomsel terdekat dan apa saja yang perlu dibawa? Cukup bawa KTP dan kartu keluarga, mengingat biasanya pihak provider bakal mencocokkan datamu atau meregistrasikannya sesuai dengan peraturan pemerintah. Nanti kartumu akan diaktifkan oleh pihak Telkomsel. Sangat mudah bukan? Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.